Buka baru di Bengra. Di Bengra, ini gantangan lama. Kok bisa terbuka lagi, Pak? Ya, kebetulan ada teman yang memberikan info ada gantangan Bengra, ada izin kembali untuk bisa dibuka gantangan. Iya, ini udah kalau nggak salah sekitar 6 tahun. 5-6 tahun vakum. Dan sekarang alhamdulillah bisa ini ya. Alhamdulillah bisa. Ya. Sekarang bisa buka di sini. Kegiatannya sekarang kan launching ya atau ya, perdana? Soft launching. Oh, soft launching berarti ada grand launching. Ada grand launchingnya insya Allah. Oke. Okay. Tapi habis ini kan tetap ada kegiatan rutinitasnya, Pak? Rutinitas ada. Itu insya Allah di hari Sabtu dan Minggu pagi. Itu Sabtu yang pasti. Untuk hari Senin sampai Jumat ini kita masih koordinasi sama teman-teman juri. Enaknya hari apa baru kita nanti umumkan di Facebook atau di media sosial. Ya. Oke. Okay. Secara untuk programnya sendiri untuk di Bank Rani apa, Pak? Adakah? Atau flat aja seperti biasa atau gimana? Ini ada sih, kita ada program mendirikan kecil-kecilan komunitas. Oke. Namanya SKM prioritas. Basecampnya di sini gitu? Basecampnya di gantangan Bengra. Di Bengra. Oh. Bengra, gitu. Artinya ini juga persiapan untuk komunitas ini nanti yang betul, akan betul, ya? Betul. Sebenarnya komunitas ini sudah lama grupnya. Oke. Tapi karena belum adanya gantangan yang memadai atau belum ada gantangan yang pasti, sehingga komunitas ini saya vakumkan terlebih dahulu. Oh gitu. Karena sekarang sudah ada gantangan, intinya ada wadah untuk ada tempat. Ada wadah dan untuk tempat berlomba. Ngumpulnya ya. Ngumpulnya teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat kita launching SKM prioritas. Oke. Okay. Berarti ada anggota sudah ada anggota, Pak? Sudah ada. Kapan, Pak, untuk di launching dan di apa ya istilahnya? Digerakkan. Sudah di Sawah, hari Sabtu. Lah. Ada di hari Sabtu besok tanggal 9 November. Pagi hari jam 10 jam 11 siang kita mulai ada dua kelas akan kita adakan. Kelas member SKM prioritas dalam rangka mengumpulkan teman-teman member SKM prioritas untuk saling mengenalkan diri. Oh dulu ya seperti saling mengenalkan kenalan dulu. Tapi langsung berlomba gitu. Langsung berlomba dua kelas. Berarti cuma dua kelas. Ada kelas umum juga. Oh gitu. Ada kelas murai batu lainnya ataupun burung lain seperti cucak hijau cendet masih ada. Oke. Tapi diselipi kegiatan SKM prioritas perdana. SKM prioritas ini sebenarnya spesifikasinya ke burung apa, Pak? Ke burung murai batu. Oh, tetap murai batu ya. Tetap. Nanti larinya juga. Tadi saya ngobrol sama teman-teman cucak hijau, barangkali berkenan kita rangkul atau kita tampung juga di situ. Masuk juga ke SKM prioritas, iya. Tapi di klasifikasinya di cucak hijau gitu ya. Cucak hijau. Oh, tapi okay. Ini masih wacana aja. Tapi yang pasti murai batu. Nah, spesialnya di SKM prioritas ini apa? Di situ kita memberikan fasilitas terkait grid hadiah tidak seperti biasanya. Kita memberikan hadiah SKM tidak mengambil keuntungan sama sekali. Tapi untuk kedepannya mungkin nantinya membuka berapa kelas, tiketnya berapa, tiket tinggi atau standar aja atau seperti apa, saya lebih mengutamakan pendapat atau saran-saran dari member. Baiknya SKM prioritas ini mau dibawa kemana, tiketnya seperti apa, gelarannya berapa bulan sekali, gelarannya seperti apa, saya kemasannya seperti apa, saya lebih mengutamakan pendapat anggota semuanya. SKM prioritas ini hanya sebuah nama. Okay. Untuk mengumpulkan teman-teman yang hobi murai. Nantinya seandainya SKM prioritas ini namanya mau dirubah apa, kita sepakatan bersama dulu. Ini hanya usulan saya aja namanya. Oh, SKM gitu. Prioritas. Nanti ini bakalan ada kepengurusan atau seperti kabinet atau yang ngurus atau yang handle gitu, ada nggak kayak gitu? Kalau pemikiran saya saat ini dari anggota yang ada ataupun nantinya yang sudah
sudah menjadi member, entah itu ada 24 atau ada 48 bahkan ada 72 anggota. Semua anggota adalah pengurus. Semua anggota adalah yang memiliki komunitas ya, ini. Jadi saran semuanya, saya punya pemikiran nggak perlu adanya pengurus. Jadi perlu adanya semuanya adalah sama. Artinya nanti suara terbanyak dong. Suara terbanyak. Kesepakatannya ya. Ketika ada keinginan atau keinginan apa? Apa ajuan lah, pengennya seperti apa? Nanti diambil suara terbanyak gitu suara ya. Suara terbanyak. Tidak diputuskan secara sepihak dari 1% aja enggak. Tapi usulan dari 1% perlu kita musyawarakan bersama. Oh gitu. Tetap kita hargai apapun. Usul dari satu orang pun kita sampaikan. Oke. Nanti mau diambil atau tidak kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Artinya besok ini kumpul bareng dan membicarakan bareng tujuan dan rancangannya gitu ya. Kalau tujuan besok ini mungkin hanya perkenalan sama ngantang bersama. Oh gitu. Ngobrol sedikit-sedikit. Tapi untuk kedepannya untuk memantapkan SKM prioritas ini mau dibawa kemana? Ini kita akan mengadakan rapat. Oh, ada ngumpul bareng yang khusus gitu ya? Ya, bukan di tempat lomba gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Lebih fokus lebih nanti. Lebih fokus. Oh, okay. Minimal pertemuan besok ini hanya untuk perkenalan gitu perkenalan, ya? Perkenalan. Hari apa, Pak? Hari Sabtu. Sabtu. Tanggal 9 November. Sabtu depan berarti ya? Sabtu depan. Minta doanya dari teman-teman semuanya. Okay. Semoga niat kita yang baik bisa berjalan dengan baik. Dan berbuah baik. Dan berbuah baik. Amin. Amin.